Gatot, guys. Sekarang kita lagi berada di acara pameran titik temu yang diselenggarakan di Taman Budaya Lombok Mataram ya. Ini ada beberapa karya yang terpajang di sini ya. Di sebelah ini ada karyanya Mizanul Haq. Judulnya, sebentar kita perlihatkan judulnya ya. Kultur development, ada wajah perempuan. Sini masih banyak lagi karya-karya yang dipajang ya. Ini ada karyanya Abdul Haji dengan kisah yang berjudul Sasak dan Kehidupannya. Nah, ini menceritakan kehidupan masyarakat Sasak ya. Ini ada beberapa rumah adat, pengembala sapi. Ya. Suasananya indah sekali. Oke, lanjut. Ini ada juga landscape ya. Jadi ini pameran yang bertemakan titik temu yang diselenggarakan di Taman Budaya. Titik temu ini ada pameran kumpulan-kumpulan para perupa yang perupa atau guru ya, guru-guru seni yang berpameran di sini. Ini ada juga karya unik. Unik ya. Ini karyanya Lanti Agus Sofyan, dialog antar makhluk. Wow. Keren. Ini detailnya teman-teman. Tuh. Kita akan tentang dialog-dialog komunikasi antara makhluk ini. Oke, lanjut saja. Ini karyanya Indra Wardana. Ini salah satu tokoh besar di Lombok ya, yang dilukis. Keren. Ini juga ada karya instalasi yang dibuat oleh siapa ini? Kita coba lihat dulu. Ini Nyoman Sandia. Tetap. Wih, itu kuratornya itu. Tetap. Ini gadis desa nih. Cantik sekali. Munajatul Furqan. Siapa mungkin judulnya? Medianya Will Canvas. Wow. Yuk lanjut lagi. Ini ada kuda. Ahmad Junaidi. Oke. Yeah.